hektar lahan gambut di kawasan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka ludes oleh si jago merah. Api tersebut selain membakar kawasan kering tumbuhan ilalang, juga mendekati kawasan depot pengisian bahan bakar pesawat terbang dan bekas kantor BIJB yang lama. Guna menghindari kebakaran yang lebih meluas, beberapa tangki bahan bakar pesawat terpaksa dipindahkan ke area yang lebih aman. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Majalengka, TNI Polri beserta Muspika dan beberapa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang medannya sulit dijangkau oleh mobil petugas pemadam kebakaran. Dugaan sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Tapi menurut informasi teman-teman yang lebih tahu duluan, mulai ada asap itu atau api sekitar jam 7:30 sore dari areal di Blok Pejaten ya, Desa Bantar Jati. Kemudian menyebar ke sini. Jadi tadi teman-teman mengestimasi luas lahan sekitar 12 hektar. 20 hektar. Itu memang lahan kosong. Ya kalau kita lihat tadi ke lapangan, kebanyakan semak-semak belukar yang baik di lokasi bandara maupun berpatan dengan areal bandara. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.